Nah, ya tentunya syariat ya dari Islam. Kami sekeluarga ini berencana memang sudah sejak awal cuma maju mundur. Jadi takutnya itu bisa stabilnya tidak stabilnya itu kan perlu pemikiran yang matang ya, kayak pendanaan terutama. Nah, kedua di sini ini kan kami lihat banyak kalau kita sebut dari segi Islam itu kan musafir ya, anak-anak mahasiswa yang kos sangat banyak di sini, banyak yang kos, apalagi dari daerah kemungkinan mereka itu makannya mungkin terbatas, ada yang cari makan, ada yang bagi-bagi makan mungkin sama teman-temannya. Salah satu itu juga kami punya inisiatif ya bangannya untuk mengadakan Jumat berkah ini akan gratis di sini. Berarti sejauh ini setiap hari Jumat ya bang ya? Setiap hari Jumat. Kami mulai dari kalau tidak salah Januari tanggal 11 2019. Selama ini baru satu kali cukup. Kalau nominal kami tidak berani nyebut, kami juga tidak pernah nyampaikan. Tapi bukan berarti kami ngasih makan orang untuk kami banyak duit. Kami orang kaya bukan. Tapi memang kami coba salah satu syariat Islam, salah satu ya, bukan berarti seluruhnya. Salah satu syariat Islam ini yang kami jalankan. Karena kami meyakini dan kami bukan ustaz juga, tapi kami yakin bahwa salah satu amal jariah sunnah yang paling besar ini. Kenal apa punya tidak kenal. Porsi kami tidak bisa ngitung. Tapi kalau berasnya 15 kilo. 15 kilo lah. Pasti habis itu ya. Pasti insya Allah habis. Perkiraannya mungkin sekitar 100 itu. 100 porsi. Tergantung dari lauknya, terlalu ada lauknya kan masak lagi. Udah, jadi ini bukan rumah makan yang kayak biasa itu bang ya? Bukan. Jadi ya khusus kami pribadi. Khusus buka untuk hari Jumat ya bang ya? Hari Jumat kami buka. Termasuk abang-abang ini kalau lagi musafir, lagi jalan-jalan silakan mampir ke sini. Intinya hanya di rumah ini. Tapi kadang tetangga ada. Ada ngirim lauk, ada uang sekedarnya. Macam-macam dan kami tidak menolak itu. Itu yang tukang masak bang? Kami. Mulua. Kami ini. Mulua ya? Mulai subuh atau kalau dulu subuh jam 3 kan karena masa. Kami ngejar orang habis salat Jumat salat subuh tuh kita makan dah ada subuh itu kita makan. Tapi setelah lagi puasa itu kan kami ini puasa. Jadi kami harus ada evaluasi daripada kami tidak maksimal pelayanan walaupun ini gratis ya tapi kan kami harus punya hasil yang baik gitu ya orang pun lihat maksimal. Ternyata kalau subuh itu kami terlalu mepet mempersiapkan jadi orang tuh makan sekedarnya. Nah ini semakin siang karena apa kami lihat satu jam sebelum Jumatan atau sesudah itu baru yang paling ramai. Makanya ini tadi juga lauknya masih belum komplit. Pada jam 10 ini biasanya udah komplit, baru komplit. Jadi masaknya udah dari mulai malam sebelumnya kan atau? Enggak, masak kami pagi, biar segar. Lagi pun subuh. Kami belanja subuh juga, utama dari pribadi kami. Jadi untuk pendanaan kami tidak mengharap, bahkan kami tidak pernah minta. Karena ini sebetulnya kami ini menyediakan tempat untuk orang beramal. Jadi orang beramal di sini bukan untuk kami sebenarnya, untuk dia sendiri. Jadi makanya ada yang makan di sini nanya kota amalnya mana, kota semuanya mana. Saya hanya bilang kami tidak minta, tapi kalau memang ada mau beramal, ada rezeki lebih silakan. Tapi kalau biasa kami minta, ini yuk dukung ini, tidak ada. Kami dari pribadi murni. Tapi kalau ada datang ngasih silakan. Biaya semua ya bang ya.